Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kita selalu mendapatkan info-info menarik untuk kedepannya. Oke, halo sobat YouTube, jumpa kembali di channel Sukani TV. Update terkini seputar perkembangan progres jalan tol Bocimi Bogor Ciawi Sukabumi untuk seksi 2 dengan ruas panjang kurang lebih 11,90 km dari Cigombong sampai Cibadak yang kini terus digempur dalam pengerjaannya. Dan untuk lokasi saat ini, Bocimi seksi 2 tembus di lokasi Purwasari Cicurug. Terlihat di situ proses erection girder, di mana di lokasi ini ada salah satu jembatan di tol Bocimi seksi 2, yaitu jembatan Cisesepan yang kini sedang proses pemasangan girder-girder jembatan yang sebentar lagi akan kelar. Dan inilah proses pengerjaan. Nah, di sini terlihat konstruksi berbagai alat berat yang sedang beroperasi, yaitu sedang pembuatan jalan baru akses jalan warga Tangkil. Kini jalan dialihkan ke situ, dan untuk jembatannya di sini pun sudah dicor. Tentunya sudah bisa dilewati. Tinggal saja nunggu penyambungan ke jalan utama. Oke, mungkin info terkini cukup di sini, dan nanti kembali di video berikutnya.